Assalamualaikum. Hari tu aku ada test Duke 200. So hari ni kita aku diberi kesempatan lah untuk test MT-15. Bagus ni MT-15 ni. Seperti banyak kebanyakan kereta apa motor lah, motor Yamaha kan, dia ada lock ni tau untuk safety features lah, which is aku rasa bagus lah. Daripada segi meter dia pun cantik lah, nampak lebih sedikit kemas lah. So jom kita layan. Daripada segi handling a bit different, walaupun dia dalam still dalam bentuk naked bike. Dia punya shape tank ni sebenarnya aku rasa aku boleh comparekan dengan Duke V1 lah. Sebab dia macam sekali dia pecah macam ni kan. Compare dengan Duke V2 dia little bit different lah. Okay, so kita nak test. Sifu tengah tengok. Weh, lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya side mirror dia memang masih lagi standard kan. So ni lah. Okay, first kali aku nak touch pasal dia punya handling lah. In comparison dengan Duke 200, Duke 250. Mana lah dia punya horn. Oh, horn kat sini. Okay, in comparison daripada segi meter, paparan meter LED dia lebih besar. Lepas tu dia base dia hitam. Dan motor ni adalah 6 speed sama dengan Duke 200. Kalau korang tanya aku, in term of torque, aku cakap lah terang-terang, Duke 250, way better lah. Tapi daripada segi macam dia punya lajak pergi tu smooth handling, aku rasa yang ni lebih kurang liar lah kalau nak dibandingkan dengan Duke 200. Tempat duduk, daripada segi sitting position, okay, aku tak ada masalah. Cuma dia punya handle ni sebenarnya sedikit tinggi lah. Dan lebar tu lebih kurang je. Dia ni sikit lah, kena turun gear lepas tu baru tarik lah. Dah sampai dah 105 dah. Handling pun okey lah. Okey sebenarnya. Agak sesuai untuk city ride. Dan kedudukan dia aku rasa sebenarnya lebih tegak lah kalau nak dibandingkan dengan Duke, motor Duke. V2 lah. Aku cerita ni Duke 200 V2 lah. Dan Duke 250 pun sampai kurang sama juga. Sebab dia punya handle ni aku rasa slightly tinggi lah kalau compare. In term of seat, okey juga, selesa juga lah. Cuma tak terlalu mencelok lagi lah. Okey lah, okey. Not too bad. Oh, ok.
Okay. Dia bila N tu natural dia dil dash. Untuk free gear dia memang senang lah. Senang gila. Aku takut pula sebab dia rendah sikit. Kalau dia punya tangki ni compare dengan Duke, kalau orang tanya aku, dia lembut lah. Lagi lembut lah. Seat dia pun lembut. Dia punya start button dia pun agak unik lah. Colak macam ni, matikan enjin. Macam ni. Dia one button for all. In general memang dia lembut lah. Pickup dia okey, tapi kalau nak dibandingkan lah, tak seliar macam Duke lah. Duke 200 dia tak liar. Dia ni lebih jinak sikit lah. Cornering ngam, halangan angin sama. Sebab dia jenis motor tegakan, motor naked. Final verdict lah untuk motor ni, sebenarnya kalau ikutkan value for money in term of pricing, sebenarnya harga sama dengan Duke 200 walaupun cc dia lebih rendah 50. And then kalau aku tengok daripada segi saiz tayar, saiz tayar sebenarnya 140 17. Dia punya sprocket pun lebih kurang dengan Duke. So tanpa ada ABS. So kalau korang tanya aku untuk value for money, aku still go for Duke 200 lah. Tapi motor ni kelebihan dia daripada segi seat sedap, in term of handling pun sedap, meter dia cantik, lawa. Sebab dia punya number meter semua lagi besar. Dan itu sajalah. Rantai dia 521. Oh. Rantai dia 521. Dia tak macam Duke. Dia pakai 520. Oh. So dia dari segi maintenance dia sedikit murah lah daripada Duke. Sebab dia ni pun minyak 1 liter je kan, kalau minyak hitam kan. Dia 850 something. So dia pakai satu botol dia lah. So maintenance murah lah. Tapi kalau tapi aku rasa mungkin kalau untuk spare part, wear and tear pun aku rasa mungkin murah sikit kot. Murah sikit lah. Dia ikut lah. Wear and tear yang sama ada. So korang tepuk dada, tanya hati korang. Assalamualaikum. Ciao.